dulu biasanya mau nyantai aja nggak bisa. Nah sekarang untuk satu tamu pun jarang banget ada di hotel. Ini sebelum kemarin terjadi pandemik, di situ orang-orangnya tuh rame banget. Setelah adanya pandemik ini, yang jelas tamunya sudah banyak yang berkurang. Pada saat bulan Ramadan kita benar-benar ramai sekali. Pada saat COVID-19 ini, sekarang kita total dengan suasana yang sangat sepi sekali. Selama ini, kondisi hotel secara umum sangatlah berbeda dari biasanya. Tapi ada satu yang tetap sama. Semangat yang tidak berubah, semangat kami untuk jalan bersama supaya tetap dan selalu bisa melayani. Kita optimis keadaan akan balik kayak semula. Tapi untuk sekarang, kita hadapi dulu situasi ini. Karena sebenarnya masih ada yang butuh tempat menginap. Jadi yang penting sekarang kita semua jalan bersama untuk tetap melayani dengan baik.